Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami Vena Melinda, selebritas Ferry Irawan, ditahan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur. Setelah melakukan pemeriksaan selama 7 jam terkait kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda, penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur menahan Ferry Irawan. Sebelum ditahan, tim Dokpol Polda Jatim mengecek kesehatan tersangka untuk memastikan ia dalam kondisi sehat. Ferry Irawan akan ditahan di Polda Jatim selama 20 hari ke depan. Ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya. Ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Resmi menjadi tahanan, Ferry Irawan sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Vena Melinda. Selain itu, Ferry juga siap mengikuti prosedur hukum yang ada. Jangan lucuti saya. Jangan hina saya. Jangan fitnah saya. Pada siapapun. Karena sungguh, saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum. Saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum.